yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan berkumpul dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam acara sebagaimana biasa. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Ketiga, laporan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tebet. Keempat, paparan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Manggarai Selatan. Arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keenam, sosialisasi KPU. Ketujuh, doa. Spesialia dengan kesempatan tempat mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Pelaksanaan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Tebet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kader 1963, suami saya Magdi, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Panggil Selatan, jumlah anak saya 4. Moto, jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Pembina Lurah Panggil Selatan, dibantu oleh Wakil Ketua 1 Nyonya Siti Aminah, Wakil Ketua 2 Nyonya Agresi Andrei, keputusan rapat kerja daerah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Provinsi DKI Jakarta. Lanjut. Kondisi umum di Kelurahan Manggarai Selatan. Luar. Terima kasih. Pak Ibu, ujamannya belum hadir. Ibu wakilnya? Ibu. Pancoran ujamannya belum hadir nih, belum hadir nih. Ibu wakil Pancoran? Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus tim penggerak PKK Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati ketua dan pengurus tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan. Yang saya hormati pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Jakarta Selatan. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Jakarta Selatan yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga beliau memberikan tugas kepada saya untuk memimpin acara ini. Untuk itu saya mohon maaf, jangan, mudah-mudahan ibu-ibu tidak kecewa ya Bu ya. Wali hari ini tidak apa, tidak bisa hadir. Sebenarnya beliau ingin sekali hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi. Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Jakarta Selatan yang pada hari ini panitianya yaitu dari Kecamatan Tebet. Alhamdulillah persiapan juga sudah, sepertinya sudah siap sekali. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, melalui forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta pertemuan rutin PKK dan Dharma Wanita, baik dari kecamatan maupun kelurahan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu rutin agar terus bersemangat dan menjalankan tugas pengabdian kepada keluarga dan masyarakat. Sebab tugas yang telah dibebankan kepada ibu-ibu sekalian sebagai pengurus PKK maupun Dharma Wanita merupakan amanat yang harus dilaksanakan keikhlasan dan ketulusan. Karena hanya dengan landasan jujur, ikhlas dan tulus tersebut, segenap perjuangan dan pengabdian kita akan membawa keberkahan dan kemaslahatan. Karena itu, dalam kapasitasnya sebagai kader PKK sekaligus istri pejabat baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan, maka kita dituntut harus meluangkan waktu untuk mendukung tugas-tugas suami baik langsung maupun tidak langsung dan pengurus dalam menjalankan program-program PKK di tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta agar ibu-ibu sekalian peserta pertemuan rutin ini terus meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai macam terobosan serta menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan PKK. Selain itu juga tetap menjaga kebersamaan
Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan hal-hal terkait dengan kegiatan PKK ini sebagai berikut. Pada tanggal 13 sampai dengan 23 November 2013 sedang berlangsung lomba kinerja tim penggerak PKK yang dialokan ke tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan Kebayoran Lama. Tentu juga ya. Jadi ibu harus siap di lokasi sampai tanggal 23. Jadi selalu ada yang piket di sana. Yang pasti administrasi sekarang sudah siap, sudah dilaksanakan. Untuk 7 kecamatan yang belum dimonitor oleh tim penggerak PKK tingkat kota, yaitu kecamatan Tebet, Setiabudi, Cilandak, Kebayoran Baru. Keputusan Dewan Juri Lomba Bupe Keluarga Pemula Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan Lomba Bupe Keluarga Pemula Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan hasil sebagai berikut. Juara ketiga dengan nilai 525 jatuh kepada kelompok Rumah Kreasi Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran. Juara kedua dengan nilai 555 jatuh kepada kelompok Anggrek Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu. Dengan nilai 570 jatuh pada kelompok Melati Racun, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet. Kepada Kelurahan Dua, sudah mewakili lomba tingkat provinsi kemarin pada tanggal 11 November. Mudah-mudahan tingkat provinsi juga mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih kepada Kecamatan Pasar Minggu.